Seorang pelajar SMA di Madiun, Jawa Timur menjadi relawan pemakaman COVID-19. Selain bertugas memakamkan jenazah COVID-19, relawan belia ini bertugas melakukan penyemprotan disinfektan. Hingga larut malam, relawan memakamkan jenazah COVID-19 tanpa kenal lelah. Bahkan relawan juga harus bekerja di tengah guyuran hujan di Madiun, Jawa Timur. Di antara sejumlah relawan yang bekerja, salah satunya sosok relawan belia, Fitra Adi Wibowo. Pelajar kelas 12 SMK ini mengabdikan diri menjadi relawan pemakaman COVID-19 yang direkrut PMI Madiun. Fitra bahkan bertugas menjadi imam mensalatkan jenazah COVID-19 sekaligus menggantikan tugas modin atau juru azan yang sudah lansia dan sakit. Fitra bergabung menjadi relawan sejak Agustus 2020 dan sudah memakamkan lebih dari 60 jenazah COVID-19. Selain memakamkan jenazah, Fitra juga bertugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Ya, perasaannya ya kalau takut ya pasti. Itu yang pertama, takut dan khawatir. Tapi lama-kelamaan ya sudah biasa. Ya, pas jenazah mau datang itu tidak ada yang berani mimpin menyolatkan. Nah, kebetulan saya ya bisa, alhamdulillah, ya saya lakukan saja. Dia kan di sekolah tidak ada kegiatan, daripada dia nganggur, lebih baik kita rekrut pemuda-muda yang seperti Fitra itu kan berguna untuk Nusa dan Masa, Mas. Kita rekrut sama-sama, mulai dari penyemprotan sampai dengan pemakaman. Mengalahkan rasa takutnya, Fitra, remaja 18 tahun ini menjadi contoh bagi generasi muda bagaimana remaja bisa memberikan sumbangsih bagi negara untuk mengemban misi kemanusiaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan.